Saya Irwan, Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya 2 di Pakuli Utara, Kecamatan Gumbas. Sudah banyak. Yang dikelola di sini umumnya petani penggarap. Penggarap. Umumnya petani penggarap. Yang menjadi selama ini kendala selama ini yang petani itu dari segi modal, modal kerja tuh mulai babajak sampai tanam obat-obat, pupuk. Itu kita harus ambil modal dari tengkulak dulu untuk pengolahannya. Biasanya modalnya cukup. Iya. Kurang lebih dari 6 juta biasa kalau per hektarnya kita pakai. Kalau susahnya dari mana? Kalau susahnya biasa mengolah lagi nih, cari lagi uang. Berpikir lagi ke tengkulak. Jadi kalau bisa selama ini kalau ada yang si pemodal tuh bapak angkat bermitra dengan petani, ya kami sangat bersyukur memberikan modal usaha. Jadi kita tidak ke tengkulak lagi, gitu. Jadi harapannya seperti itu juga. Iya, harapan dari saya sebagai ketua kelompok. Sering bawa utang itu. Kita orang kalau sudah waktunya begini bawa utang lagi. Iya, uang ambil uang pengolahan dari mana? Tidak ada modal sendiri. Apa biasa bahambur nanti 2 bulan habis panen baru bahambur. Rasa orang sudah kepepet kan, apalagi ini lewat lebaran. Iya.